Saya Superman dan saya akan bikin perhitungan sama Bapak. Oh, Superman. Iya. Perhitungan apa? Salah saya nih apa? Emang Bapak punya utang sama dia? Tapi Bapak hitung-hitungan. Pak. Apa itu? Pak. Nyari siapa? Bentar, saat tadi. Bapaknya itu. Ini Superman kan? Ini saya. Oke, saya baca dulu. Baca, silakan. Barang siapa yang sengaja memalsukan uang negara atau menggunakan dengan kepentingan untuk kepentingan pribadi, maka akan dihukum selama-lamanya oleh negara. Ini yang bunyi itu yang mana kok enggak ada ini? Bapak baca apaan? Enggak tahu, saya ngawur aja kok. Jangan bergerak. Loh, 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 loh. Cie, cie. Kenapa? Cie. Lain kali nafsu tuh sama cewek, sama laki-lakinya nafsu juga. Jangan gitu ya. Sini kamu. Loh, 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 loh. Lah 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 lah. Kamu tunggu di situ. Lah 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 lah. Dibawa kemana nih? Dibawa kemana nih? Ketiketan. Kenapa kamu? Lu jangan tarik-tarik ke sono. Superman. Superman, maksud aku dicuri. Superman. Kamu pasti datang untuk membantuku kan? Lu pergi dari sini lu. Minggir. Aku di mana-mana. Ya. Kotak sampah organik di pojok. Barangan lu. Gua pacarin dia. Superman. Kamu diikat. Iya. Kamu mau bukain aku kan? Dinar jangan dorong-dorong, tadi juga dia nyamper sendiri. Kamu diikat. Iya, tolong aku Superman. Aku akan melepaskan kamu sayang. Ih, coba sekarang kamu lepaskan, aku sudah siap. Kat, ekspresinya dong. Lu kira ini lagi syuting iklan? Ini Superman asli ya? Iya asli. Yang tadi apa? Pelsong? Itu Pelsong, yang Pelsong. Yang tadi, oh ketemu Superman yang bajunya putih? Iya pak. Ya. Itu kalau terbang yang kenceng banget. Iya kenceng banget. Tuh sampai dia habis. Sup, sup, sup. Siapa sup, sup? Lu manggil yang lengkap. Sup, sup, emang dia sup buntut? Manggil gitu yang... Superman yang lengkap. Superman. 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 Ntar gue cuk angus nih. Kok diikat lagi? Ah, eh. Superman. Superman siapa aja diendus? Iya. Superman, aku merindukanmu. Dari mall tutup. Dari mall tutup. Menuker sepatu kegedean. Kerja di mall. Superman. Jadi, bos aku diculik. Lu manusia apa kartun sih? Kenapa lagi nyamuk yang diculik? Aku kan maling, maling bang bung. Bentar, saya mau mencari para penjahat yang menculik bos kita. Tapi saya mau terbang susah. Kenapa? Ini jubah saya dicuri. Bentar, saya akan menghubungi ibunda saya lewat telepati. Telepati. Eh, buruan pada ngelawak aja. Emang acara lawak. Kok sebenarnya? Eh, apaan ya? Suara alien. Eh, dia ngomong sama siapa? Pak, mending ke grup. Diam! Pak. Saya sudah terhubung Pak. Dengan ibunda saya. Hah? Ibunda yang ngomong apa? Dia akan mengantarkan jubah ke sini. Meli Guslow. Kok Meli Guslow?
Itu yang nyanyi Bunda. Bukan, iya. Emang dia yang nyanyi Bunda. Cuma mana dia kan lagi tebak judul lagu. Gimana? Bunda piara-piara akan bukan. Aku. Pulang lawat. Lawat pulang sih. Lawat apaan? Bajunya. Ih, sembarangan. Ini memang model seperti modelnya gini. Bunda gua cakep, Bunda. Warnanya. Warnanya emang hitam, mau di kemana-manain aja orang make, enggak harus orang lawat. Ini ada istilahnya, hitam siapa bangkrut. Takut. Aldi Bragi. Bukan Aldi Bragi. Aldi kan? Bukan. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Aye. Malam hadir bawa diriku. Ayo, tolong dibantu di SMS ya. Tolong dibantu dua di SMS. Dua hati satu tujuan, melangkah bersama. Minta hadir bawa diriku, menyentuh indah. Ya kan mama kan seneng. Mama. Singer tau gak? Ya. Bah, mama jangan genit deh, Ya lu mah malah ditendang, orang kan ada yang ngambil gitu. Ya ngambil nanti kelihatan pada ubur-uburnya. Makasih mama. Superman. Itu bunda kamu. Iya betul. Halo. Ini pacar kamu cakep banget sayang. Begini dong kalau milih pacar cakep. Bu, kotak amalnya dorong gue. Bunda, ya? kok anaknya begitu ya, udah keriput? Anak tante, sembarangan. Anak tante tuh cakep, cuman tadi barusan dipatok ayam ya. Orang kalau masih kecil taruhnya di inkubator. Iya. Cuman ini di mesin AC. Jadi kisut. Bunda, ini pacar kamu kan? Aku calon istrinya Superman. Oh. Ada kecoanya kali. Masa pacar kamu yang ini sih? Iya, aku tuh. Kamu bisa dari sini. Kenapa harus kesini? Mama udah bawa ini untuk kamu. Mama bawa apa? Ini, kekuatan kamu. Kamu ngapain? Mama udah bawain ini. Makasih Mama. Mama udah siapin ini. Ini jubah kamu, ini baju kamu, tinggal petik yang belum. Ngapain lo? Hah? Es. Es. Aduh, kanan kiri. Itu bukan yang kamu sebutin. Bu, serikannya udah panas. Wow. Pasangin mama. Pasangin apa? Jubah. Masa ya, pasang? Sini mama pasangin. Eh kodok. Ah malu. Mau dibukain. Baru nunggu. Badannya tipis banget kayak gua semprong. Aduh. Badannya tipis banget. Pacar lo, lu makan gak sih? Kenapa? Tipis banget. Ini mama udah siapin. Pakai. Takut ku semprongnya alot. Mau dimasukin toples ya? Jangan dikepret gitu juga kali. Brrr, langsung debunya. Bu, sekali-kali umroh deh biar sadar. Dia mah suka aneh-aneh ya. Mainnya ketepesan banget, Pak. Namanya juga acara komedi. Kumido. Kumidi. Ayo, pakai ini kok tambal-tambal gitu, mah? Wah, ini kan bajunya Drakunyong. Dracula. Drakunyong. Drakunyong mau nyedot WC, Bu. Aduh. Oh, lulus kuliah, Bu? Bukan. Lulus kuliah. Hi.
Ini. Tunjukkan kekuatanmu. Jadi vampir, guys. Ih, jadi vampir. Jadi. Kenapa jadi vampir? Jadi apa? Jadi apa ya? Jadi apa sekarang? Sama Dede curhat dong. Walaupun ini jaket sudah jubah. Iya. Jubah, jaket. Walaupun jubah ini Superman udah banyak. Superman pakai jaket mau ngojek. Superman jubah. Walaupun jubah ini udah banyak tambelan, tapi Mama yakin jubah ini bisa membawa kamu untuk lawan-lawan penjahat yang ada di sini, ya. Makasih, Mama. Yuk, terbang. Emang banyak bangsat. Pak Sartan. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup. Aduh. Permintaan terakhirnya apa, Pak Sartan? Karena ini mungkin adalah hidup yang terakhir. Betul. Saya itu bangga dengan lagu-lagu India. Hah? Oh iya, saya juga suka. Saya kepengen lagunya Didi Kempot India itu ada di siaran di sini. Didi Kempot bukan Didi India, Kempot, Pak. Didi Kempot campur sari. Iya. India, India. Benar. Dan, tapi dia pernah ke India. Ya nggak tahu kalau itu. Bisa nggak lagu India? Ini lagu India? Mengenang. Supaya saya dalam perjalanan ke sana itu mendapatkan satu kelancaran. Bisa. India. Kayak talam udang. Itu begitu. Pernah. Topi India. Saya pernah tahu nih yang jualan cendol itu ya. Enggak. Ada selanjutnya Bapak mau minta apa lagi? Tuh ya, saya puas juga dengan lagu tadi. Iya. Saya ingin waktu saya itu duduk seorang diri waktu malam. Hujan rintik-rintik mendengarkan lagu-lagu serius. Saya rasanya sadu sekali. Bapak saudaranya Ebit. Seriosa. Seriosa lagu, seriosa. Seriosa. Udah gak usah seriosa gak lagu yang suaranya panjang banget itu. Sah. Anggap aja lu turunan ayam pelung. Apa? Bokok. Yeay. Gitu. Bololo. Gitu. Oh jelek lu, jelek lu. Ini karena permintaan terakhir aja nih. Gak apa-apa. Mau gak dia? Bisa, ya, mau. Bisa, kalau Pak. Kalau gak bisa nanti tak suruh gantiin situ aja. Bisa, bisa. Seriosa. Tenang. Tenang. Halo, Tuhan, Halimah.